Oke, kembali lagi bersama kita berdua. Gizah di sini. Dan saya Gizah. Kali ini kita ada di mana, Bang? Kita kali ini keluar rumah. Pak ya, ini udah lama banget kita nggak. Bukan masalah udah lama banget sih, sebenarnya kita. Kita pakai masker belum, Mas Ian? Kita masih keluar, masih ya apa ya, masih berusaha inilah kontakless lah sama orang. Jadi ini emang kebetulan kita cari tempat yang sepi juga. Dan kebetulan sepi lagi kan ya. Ramen lagi ya. Ramen. Udah lama nggak makan ramen itu. Kita ada di Sugoi Ramen. Oke, di sini termasuk ramen murah juga ya. Murah sih. Berapa murah sih harganya? Aku belum tahu. Dari paling murah 8.000. Wow. You can choose chicken soup or shrimp. Oh. Jadi ini original ramen kayaknya nggak ada ininya, nggak ada apa? Nggak ada isinya. Nggak ada toppingnya, nggak ada toppingnya, tapi kuah dia. Kuahnya bisa milih antara chicken udang atau dan chicken. Nah, opsinya lumayan banyak. Ini ada original chicken ramen, great ramen of Kanagawa. Off-nya dua loh, bro. Kanagawa. Berarti kan bukan off apa ya? Dari. Berarti off tuh off apa ya? Off mati bukan dari off Kanagawa. Mending pesen itu nanti. Penasaran deh. Okay. Coba sekalian tanya, Bu. Kita lihat dulu menunya ya. Terus yang lain kari ramen oke lah ya. Kari jadi seasoning Thailand cuisine. Ya. Sesem yakiniku, umami flavor. Sesem itu ini kan wijen, wijen. Fried noodle, bro. Tteokbokki, tapi kok ada namanya kayak Korea ya? Tteokbokki, Korean spicy ramen. Ah, iya, benar. Terus chicken katsu lah ya. Terus gyokatsu. Gyokatsu ini nasi bulgogi Korea. Kita skip kalau Korea. Terus sushi. Sushi nanti aja dulu deh ya. Kita pesan aja grab. Apa? Pesan ramennya dulu aja, langsung aja kita pesan. Oke, okay. Mas-mas yang satu great ramen. Great ramen of Kanagawa. Kue apa? Kue apa? Chicken lah ya. Chicken ramen. Chicken ramen. Chicken ramen. Kepedesannya? Ada toh. Oh ini. Aku yang chicken ranger pokoknya. Chicken ranger. Yang great Kanagawa, kue. Brave. Brave. Sambil nunggu kita itu ya. Review menunya coba. Bukan cuk. Room tour cuk. Room tour. Enggak room tour namanya. Room tour cuk. Restoran tour dong. Di belakang kita banyak apa ya, inilah apa poster-poster ya, poster bikinan dari ini One Piece, bro. Counternya seperti ini, sepi, untuk lagi sepi. Untuk depannya kayak gini ya, ini Sugoi Ramen. Jadi nanti kalau dari perempatan Concat, terminal Condong Catur ke utara lagi, di sini tempatnya. Kayaknya ini tuh apa inspirasi namanya dari ini loh, Pak. Ombak Kanagawa itu loh. Kanagawa. Kanagawa. Kanagawa bukan Kanagawa. Tapi kayaknya ini typo atau gimana deh? Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi pokoknya kita coba aja. Langsung ya, coba ya. Langsung. Dirasain dulu. Kayaknya ini nyobain satu kuah dulu deh. Shrimp. Kalau ini shrimp. Tunggu. Kerasa udangnya. Udangnya kerasa. Ini kalau misalnya topping nggak jauh beda lah ya. Kita ngeliat dari kuahnya. Iya sih, kalau dari kuahnya. Paling apa ya? Paling kritikal kuahnya. Paling kuahnya. Kritikal kuahnya. Soalnya mie-nya pakai mie apapun ramen itu enggak apa-apa sebenarnya. Heeh. Kita nanti ganti-gantian. Ini yang Kanagawa. Oke, kan. Kita coba. Nah, bentar ya. Ini Kanagawa tadi udah dituangin sama Giza. Ini model mie-nya apa, firm pakai padat lah, padat, dan juga dia nggak soggy gitu, tau kan? Soggy itu kayak apa ya? Plot rock, bahasa Jawa. Jadi dimasak dengan kan? Pas ya? Masaknya, ini modelnya kayaknya kayak tipikal ramen Jepang. Jadi ramen Jepang tuh apa, supnya dia siapin dulu untuk mangkoknya. Lumayan gede banget. Kalau kalian pernah tuh, kita sebutin aja lah ya. Soalnya semua orang udah. Orang Jogja
sebagian besar tahu. Jadi hampir semua tahu. Niko Ramen. Niko Ramen ini dan teksturnya kurang lebih sama ya? Sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama, tapi dia agak beda. Aku lupa. Perbedaan dia di mie-nya kurang apa ya? Tapi ada yang sama di bagian tahunya. Tahu tiga. Tahunya dia pakai tahu ini apa ya? Ya tahu putih. Tahu putih. Mungkin kayak di apa sana ya? Juga ada. Iya. Cikwa. Oh iya. Coba sekarang rasanya ini, Bro. Bun chicken. Rasanya dan juga karena aku bersihin dulu. Ini otaknya plain, enggak ada rasa. Namanya oca, Bro. Kalau misalnya dikasih gula aneh, cuma oca. Ya, mie-nya sama, mie-nya sama. Emang dia oke sih. Oh iya, ini kalau misalnya yang ini, yang apa? Yang chicken katsu. Ini dia pakainya ayam goreng. Ayam ini yang bu. Yang bugil digoreng. Enggak tambah tepung, tambah apapun. Apa tuh? Mungkin alternatif buat teman-teman yang ada di tinggal di utara tuh. Iya. Dari utara. Niko. Dia ke sini. Ramen ke sini. Persis ya kalau aku menurutku persis mungkin udah bedanya sama Niko Ramen opsi kuahnya dia cuma dua. Niko Ramen kan dia opsinya banyak, lumayan banyak. Oh ada kari juga ada sih kari juga. Tapi emang Niko lebih banyak sih, tapi ya enak sih, enak. Gimana menurutmu kalau misalnya aku senang ini? Enak sih. Kuahnya oke, maksudnya dia tuh nggak terlalu asin, nggak terlalu ini. Yang tadi aku rasain. Biasanya tipikal ramen murah. Asin. Bumbunya kerasa. Tapi ini. Mas. Kalau misalnya dibandingin sama kimochi, beda lah ya, beda rasa, beda rasa. Masih. Beda tipe, Masih di bawahnya lah. Beda tipe. Tapi ya, ini kan lumayan lah. Oke. Untuk alternatif. Bukan untuk alternatif sebenarnya, makan ke sini enak, Niko juga enak. Enggak juga harganya, 15 ribu ya. Porsinya 15 ribu sama lebih ini. Lebih mantap, kalau porsinya lebih mantap dari kimochi. Ya, kalau kimochi. Kita masih menganggap kimochi itu mahal. Enggak, rasanya masih di atas sih. Untuk ini rasanya atau ininya, kalau rasanya. Rasanya kalau kimochi itu bukan kelas budget sih itu sebenarnya. Rasanya tapi bukan. Masih budget. Iya, harganya masih budget. Makanya ini kan lebih di bawahnya kimochi, tapi untuk porsi oke. Lebih oke. Dan tempatnya juga enak. Dan ini lagi diputerin lagu Uta Kata Hanabi ya. Hah? Kayaknya Uta Kata Hanabi, lagunya Supercell. Ngerti, Cuk. Aku Cuk. Enggak ngerti ya. Oke. Okay. Pedes. Kalau yang grit ramen. Oh. Ini kalau set namanya susah banget, Cuk. Kayaknya bisa ini deh. Kayaknya kalau ini dari nama loh, dari grit gue sana gue, Bang. Beda penulisan ya. Nanti coba kita baca deh. Dan kalau yang grit ada sawinya. Ini juga ada tadi udah aku makan, udah aku makan. Untuk telur. Hard ya? Ya hard boiled. Tapi aku entah kenapa. Soalnya ada yang soft. Biasanya kuningnya masih ada lumayan. Iya. Tapi kalau misalnya yang soft gitu kayaknya kuahnya nggak sebanyak ini, Bro. Kalau mau tambah pedas bisa pakai apa yang bubuk cabai. Tonggarashi. Kuahnya. Kalau ini terlalu banyak. Porsinya mantep lah. Kalau buat nongkrong gimana, Bro? Oke.
kantinnya jangan nongkrong bro. Oh ya, menurutmu gimana rasanya dan overall lah? Kuahnya dulu. Kuahnya enak, masih dari, bisa dinikmati. Dari nilai 10 berapa nih? 8. Aku 9. Aku seneng kuahnya soalnya. Terus sekarang mie-nya? Mie-nya? Mie-nya sedengan lah ya kalau aku. Menurutmu berapa? Dari 10 poin? 7. Sama, aku juga 7 ini soalnya ada aftertaste, tahu nggak sih bakmi Jawa gitu loh. Oh, jadi kok aftertaste-nya kayak gitu, kayak ada aftertaste-nya. Tapi aftertaste-nya ini nggak sekuat yang di Niko Ramen. Overall dari tempatnya ini bagus sih, bersih. Aku suka. Tapi mungkin karena baru juga. Mungkin juga itu. Oke. Okay. Ya, overall aku ngasih nilai 8. Lah, 8 kalau di rata-rata. Kalau di Mochi 9 berarti ya Hakata 10. Belum pernah kita review Hakata. Tapi kalau misalnya dari harga Jawa, kalau dari harganya ini 9. Wah, worth it sekali ya, harganya 9 15.000. 15.000. 15.000 satu porsi gede gitu. Kenyang. Oke, kita udah selesai. Udah selesai. Kita masih penasaran sama yang namanya Kanigawa. Kanigawa, Great Ramen of Kanigawa. Eh, menurut gue itu karena Kanagawa, The Great Jefu Kanagawa sih. Iya, coba nanti ya. Nah, kalau misalnya di ini, dia apa ya, di kalau misalnya tahu baju Uniqlo itu dia yang Hokusai itu loh. Kreatif Kanagawa itu kayak gitu, pokoknya nanti kamu taruh gambarnya lah. Iya. Pokoknya yang ombak tapi khas Jepang itu kemungkinan besar kreatif Kanagawa. Oke, kita bayar dulu. Sama tanya. Totalnya jadinya 34.000. Kita kenyang seperti tadi. Tapi serius kenyang loh. Kenyang ya. Mantap Mas, porsinya mantap. Porsinya mantap. Kanigawa dari Grade Kanagawa. Karena ada kani stick-nya, crab stick-nya jadi plesetnya jadi Kanigawa. Sepertinya seperti itu. Oke, gitu aja dari kita berdua. Bye bye.